Pemirsa, sejumlah cabang olahraga PON Aceh Sumut 2024 hari ini di wilayah Aceh kembali mempertandingkan babak final untuk memperebutkan sejumlah medali. Salah satunya adalah cabur anggar. Untuk informasi selengkapnya berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024, persaingan untuk memperebutkan sejumlah medali di PON ini masih terus berlangsung dan cukup ketat, di mana saat ini atlet masih terus bersaing untuk mempersembahkan medali untuk kontingen atau daerah mereka masing-masing. Salah satunya adalah cabang olahraga anggar yang saat ini masih terus berlangsung di Gor Anggar yang berada di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, di mana saat ini sedang berlangsung penyisihan sabel perorangan putri dan juga degen untuk perorangan putra, di mana memang untuk cabur anggar ini sudah mulai berlangsung sejak Rabu lalu ya, atau ini adalah hari ke-4 cabur anggar dipertandingkan. Dan untuk cabur anggar ini sendiri memang tuan rumah Aceh ini juga telah meraih catatan positif, di mana Aceh ini berhasil menyumbang 3 medali sekaligus pada cabur anggar, di mana medali emas ini direbut oleh Indra Agustiawan pada nomor sabel putra, dan ini menjadi sejarah pertama bagi Aceh meraih medali emas di nomor sabel putra pada cabur anggar. Indra Agustiawan yang menang atas Angga Maulana dengan skor 15-6, dan ini menjadi emas perdana juga bagi Indra di perhelatan PON. Sedangkan Angga ini sukses meraih perak sebelumnya di PON Papua, Angga ini hanya mampu menyabet medali perunggu. Kemudian di nomor sabel putra Aceh juga mengutip medali perunggu ini melalui Saidi Nanda Mulkan bersama Muhammad Zuhdi dari Riau. Dan Aceh kemudian juga kembali mendapat perak dari cabur anggar pada nomor pertandingan floret perseorangan putra, yaitu yang dicatatkan oleh Yudi Anggara Putra pada pertandingan Kamis kemarin. Dan kalau kita lihat atau kita amati, ini memang anggar ini menjadi salah satu cabur unggulan kontingen Aceh untuk meraup medali. Dan memang pihak dari tuan rumah Aceh sendiri menargetkan dapat meraih setidaknya minimal 2 medali emas dari cabur anggar ini. Dan untuk cabur anggar ini sendiri memang diikuti oleh 220 atlet dari 26 provinsi yang memperebutkan 36 medali dari 12 nomor pertandingan, dan nanti akan berakhir pada tanggal 16 September mendatang. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.